Oke, jumpa kembali dengan servis Jepara, Sen Longgo. Kita akan memberikan sebuah trik membuat tabung pada tabung hop. Kita menggunakan tabung bekas R22. Freon R22 kita akan modif, akan kita pasangkan sebuah pentil biar pada pengelasan pada sistem isinya lebih banyak. Oke, seperti ini. Sebelumnya kita pernah mencoba untuk memberikan pemasangan pentil pada tabung hop. Oke, ini kita akan memberikan pemasangan pentil pada bekas R22. Untuk rekan-rekan bisa membolong di bagian bawah atau di samping seperti ini. Oke, kita akan membolong di samping sini saja biar lebih mudah untuk pengisiannya. Nanti kita dapat mengukur pada pengisian, jadi dapat mengetahui pada sistem isinya. Oke, kita akan mengebut dulu seperti ini, kita bolong. Kita akan memasang pentil pada tabung bekas R22 yang sudah tidak kita pakai, yang berwarna hitam ini sudah kita cat. Oke, kita akan memasang pentil seperti ini. Oke, kita saksikan untuk videonya, untuk rekan-rekan bisa tiru. Untuk menghilangkan sisa pada sisa freon atau sisa gas, kita dapat menggunakan kompresor seperti ini. Kita bersihkan nanti, soalnya kita akan mengelas. Jaga-jaga nanti kalau terjadi yang tidak kita inginkan untuk pengelasan. Oke, kita berikan api. Seandainya sudah tidak bermasalah, kita lanjutkan.
Oke, untuk pengawasan jangan sampai terjadi bocor, karena sayang sekali kalau terjadi bocor. Oke, untuk pengawasan kita menggunakan timah ya. Timah kita berikan minyak atau untuk biar lebih merekat pada untuk khusus untuk ini ya, apa pastanya timah ya. Oke, seperti ini bisa diperhatikan, sangat kita usahakan jangan sampai terjadi bocor. Oke, kita lanjutkan untuk videonya. Oke, kita akan mengisi untuk tabung ini. Kita dapat melipati bawah dan kita pasang untuk pengisian menggunakan regulator, dan kita balik seperti ini. Nanti kita ambil cairnya saja. Oke, kita nolkan ini berat bersih. Berat bersih pada yang masuk pada sistem, berapa untuk berat bersihnya yang masuk pada sistem. Oke, kita tinggal memutar saja untuk bagian atasnya, ada konektor.
dengan tersendirinya dia akan masuk secara otomatis, gas cairnya melewati bawah seperti ini. Oke, kita biarkan untuk mengisi. Oke, coba kita akan mengisi sampai full, sampai benar-benar penuh. Berapa untuk pengisiannya pada berat tabung ini? Oke, kita lanjutkan untuk videonya. Oke, pada gas terisi 443 gram. Oke, kita stop dulu untuk pengisiannya. Kita akan mencoba untuk global kalengnya. Kalengnya beratnya berarti kisaran 350 untuk kaleng. Oke. Untuk global kita cek dulu untuk semua total. Untuk semua total antaranya 607. Oke. Untuk global berat total semua antaranya 609 ya, antaranya 609. Oke, kita tambahkan lagi untuk pengisiannya. Berapa untuk gas yang masuk, untuk gas yang untuk berat ini ya, berat apa namanya? Berat kalengnya 350 ya. Oke, seperti ini. Sepertinya sudah masuk antaranya 800 untuk global. 850. Oke, seperti ini bisa diperhatikan. Sepertinya pada kaleng sudah penuh ya untuk pengisiannya. Oke, kita sudah selesai, berarti antaranya tinggal mengurangi ya untuk apa namanya, seperti ini bisa diperhatikan gas cairnya sudah keluar lewat atas, sepertinya sudah penuh untuk tidak ada toleransi apa namanya udara di dalam, cair semua yang masuk. Oke, seperti ini bisa diperhatikan untuk global antaranya 850 sudah penuh, berarti isinya tinggal mengambil ya. Untuk isi pada tabung ini berarti antaranya 600 mili pada untuk penuh global, berarti rekan-rekan hanya dapat mengisi antaranya 500 untuk pengisian gas ini ya. Soalnya percuma nanti kalau kita isi seperti full tadi, tidak akan bisa untuk mengelas. Oke, kita akan mencoba untuk mengelas.
Oke, untuk pengelasan menggunakan tabung bekas R22, rekan-rekan harus mempunyai konektor seperti ini. Sebelumnya video kami pernah memberikan caranya pembuatan konektor seperti ini. Oke, kita dapat menggunakan selang atau selang freon yang buat pengisian seperti ini, kita pasang seperti, dan nanti kita akan mencoba untuk mengelas pada sistem untuk apinya seperti apa. Oke, kita lanjutkan untuk rekan-rekan. Oke, kita akan mencoba untuk menghidupkan pada las ini seperti ini, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Oke, sempurna untuk apinya, luar biasa, tidak beda dengan api pada tabung Hawk yang aslinya. Dan untuk tabung Hawk hanya isinya hanya 230 gram, tapi ini dapat rekan-rekan dapat mengisi sampai 500 atau 550, jangan terlalu penuh sampai 600, nanti tidak bisa untuk mengelas. Paling enggak yang keluar harus gas, tidak gas cair. Oke, seperti ini kita dapat menggunakan lebih simpel dan lebih banyak untuk isinya. Oke, sangat mudah sekali pembuatan memodif bekas tabung freon R22. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang belum mampir bisa klik subscribe dan klik lonceng biar dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, seperti ini. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, nanti kita lanjutkan di trik-trik lain. Jangan lupa untuk share dan klik subscribe dan klik lonceng biar dapat mengikuti video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.